baru baru tapi sebelumnya tidak hanya menteri desa itu dong, ada hasil penilaian yang buruk juga dari Kemenpan RB. Yang paling bawah tuh Kejaksaan Agung, jadi lembaga terburuk yang kemudian diikuti kementerian lain di bawah kendali menteri asal Partai Kebangkitan Indonesia. Nah, karena penilaian itu lah munculkan reaksi dari sejumlah pihak. Langkah menteri ini yang merilis rapor evaluasi kinerja menteri Sri Sapal mengumumkan nilai tidak etis